1422 tempat riadah. PDRM telah menahan 649 individu di atas kesalahan engkar arahan PKP. Jumlah ini menunjukkan bahawa masih lagi ramai rakyat kita yang engkar dari segi mematuhi siap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Daripada jumlah 649 tadi, seramai 606 individu telah dikompaun, manakala 43 individu telah direman. Antara kesalahan engkar arahan PKPP termasuklah masih lagi tertinggi, iaitu tidak memakai pelitup muka, seramai 213 orang yang gagal mengamalkan penjarakan sosial, sebanyak seramai 151, dan aktiviti pusat hiburan banyak 75, manakala gagal untuk merekodkan butiran diri dan menyediakan peralatan tersebut yang berkaitan seramai 67, dan lain-lain adalah 143. Jadi jelas menunjukkan bahawa dari segi orang ramai, SOP asas untuk perlindungan diri seperti memakai pelitup muka, penjarakan sosial, masih gagal dipatuhi. Dan seperti yang saya katakan bahawa Task Force Operasi Pematuhan tidak akan berkompromi dengan sesiapa saja yang melanggar arahan dan perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan ini. SOP-SOP yang asas sepatutnya menjadi budaya kepada seluruh rakyat Malaysia untuk menjadikannya sebagai amalan hidup, tetapi masih lagi gagal mematuhinya. Dan bukan saja individu yang akan diambil tindakan, tetapi premis-premis perniagaan yang gagal untuk mematuhi SOP juga akan dikenakan tindakan.